Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Aero Elektronik. Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial khususnya untuk para pemula ya. Kalau untuk yang sudah master bisa di skip saja. Karena di sini saya mau berbagi tutorial untuk pemula, yaitu bagaimana caranya mengganti gear di blender ya, mesin blender. Ini gearnya sudah aus, sudah kemakan ya dua-duanya di atas bawah. Nah, kali ini saya akan membagikan cara bagaimana mengganti gear tersebut sendiri, jadi tidak usah repot-repot dibawa ke tukang servis. Kita tinggal membelikan spare partnya, bisa kita pasang sendiri ya dengan cukup mudah. Dan alatnya yaitu tidak ribet-ribet ya teman-teman. Jadi alat yang dibutuhkan yang pertama tang. Kalau tidak punya tang ya bisa pakai tangan, cuman harus mempermudah itu pakai tang. Kedua, palu. Palu ini bebas mau pakai palu apa aja, yang penting bisa buat ngetok. Oke, bisa buat mukul. Ketiga, obeng atau betel juga bisa, atau apa aja terserah, bebas. Yang penting buat mukul ya, yang penting ujungnya tumpul. Nanti bagaimana cara untuk menggunakan alatnya saya kasih tahu. Dan spare part gearnya ya, jadi satu set sudah saya siapkan. Langsung saja teman-teman, bagaimana cara mencopot gear yang masih terpasang ini. Tidak lama-lama, ini cara melepasnya, yaitu searah jarum jam. Oke, ini kan jadi tidak perlu bongkar yang di sini untuk menjepit, ditahan, nggak perlu. Teman-teman pukul pakai palu dan kasih obeng yang tumpul ya, usahakan yang tumpul ya, seperti ini. Langsung pukul searah jarum jam. Oke, nah kalau sudah begini, ini sudah lepas ya teman-teman. Jadi cukup mudah untuk melepasnya. Jadi dipukul arahnya searah jarum jam. Nah, tinggal kita pasang yang baru. Cara memasangnya ini berlawanan jarum jam. Oke, ini sudah terpasang. Lepas lagi. Saya pasang dulu. Oke, sudah terpasang seperti ini. Nah, sekarang giliran yang gear atas. Sama. Cara melepasnya searah jarum jam arahnya ya. Jadi ini kita jepit. Bawah kita tahan pakai tangan, kita putar searah jarum jam. Oke, sudah kendor, bisa kita lepas pakai tangan searah jarum jam. Oke, sudah lepas, tinggal kita pasang yang baru. Ini yang baru. Untuk cara memasangnya, ini berlawanan jarum jam. Ini saya pasang dulu bautnya, agak susah.
teman-teman, agak susah. Oke, sudah pasang. Kita kencangkan. Sudah seperti ini. Sudah terpasang ya. Oke. Bisa kita coba. Sudah begitu ya. Oke, jadi begitu cara mengganti gear blender yang sudah haus ataupun sudah kemakan. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.